Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Senapan Fabris Channel. Hari ini kita mau tes akurasi ini ya. Unit PCP Bikim Go Hunter M2 ya. Kalau yang dulu kan kita udah pernah review akurasinya yang Ruger. Kali ini kita coba yang standar ya. Untuk target ada di sana, dan di sana kita udah letakkan kamera ya. Atau kita taruh HP untuk nanti lihat perkenaannya. Nanti kita coba kurang lebihnya 3 kali tembakan. Ada 4 lingkaran kecil. Kita coba tembak yang nomor 2 dari kanan ya. Nomor 2 dari kanan kita coba. Lalu nanti kita juga tes power. Di sana udah ada batu bata. Ini untuk teleskop, saya pakai teleskop Discovery VTR 39X40. Untuk mimis ini masih sama recommended ya. Ini ada mimis Hercules. Oke, langsung kita coba untuk akurasinya. Kita main di satu track aja. Oke, kita coba ya. Kita ke target yang pertama ya. Nomor 2 dari kanan. Set kurang nyaman ya, maaf, jadi agak tremor. Kita coba lagi. Bentar, saya atur mikrofonnya dulu supaya lebih nyaman. Oke, kita coba lagi. Yang pertama meleset. Oke, masuk. Tembakan ke 2 ya. Ketiga. Yang pertama meleset, yang kedua masuk. Kita coba yang ketiga. Ini saya nggak pakai yang biasanya ya. Yang biasanya lagi kita benerin karena ada masalah. Jadi ini kita pakai yang lama. Kurang nyaman sebenarnya kalau buat nembak. Oke, masuk lagi, rapat. Tembakan keempat.
Oke, rapat ya. Nanti kita ke sana, kita lihat kerapatannya. 4 kali tembakan, 1 kali meleset, 3 kali rapat. Selanjutnya kita coba tes di batu bata ya. Kita atur dulu kameranya. Oke, itu ya. Ada batu bata ya, tuh. Kita coba tes untuk powernya. Oke, selanjutnya kita tes di batu bata ya. Kalau yang kecil aja kena, apalagi yang sebesar itu. Coba 2 track. Oke, hancur, power mantap ya untuk unitnya. Sekarang kita lihat ke sana untuk lihat kerapatannya. Oke, batu bata hancur. Nah, di sini ya batu batanya hancur. Selanjutnya kita tes, kita lihat kerapatannya ya. Nah, ini tadi 4 kali shoot atau 4 kali tembakan ya. Yang pertama ini melenceng, ini bukan ya, ini waktu setel teleskop 2 ini. Yang pertama ini tadi melenceng 1 ya, karena tadi untuk catokan atau tempat tembaknya bukan yang biasa, jadi kurang nyaman. Tapi ini ya, 1, 2, 3 rapet. Ini coba bandingkan dengan kuku telunjuk saya. Ini masih masuk ya, masih rapet seukuran kuku ya, ini. Nah, masih rapet pelurunya. Akurasi mantap, power joss recommended untuk big game, untuk Anda yang cari senapan big game. Iya, ini tadi kita tes akurasinya ini ya. Kita jarak ada di sana ya. Di sana. Kurang lebihnya 20 meter ya untuk kita tes ini tadi untuk apa, tes akurasinya. Oke, jangan lupa ya, yang order langsung aja hubungi nomor WA yang ada di pojok video. Jangan lupa supportnya, like, share, subscribe, komen yang positif, nyalakan tombol lonceng di sebelah kanan Anda untuk mendapatkan notifikasi langsung terbaru dari senapan pabrik. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.